Sekilas info aja om, motor kalau masih harganya di bawah 50 ya, ya beginilah contohnya ya. Itu kemungkinan besar bukan restorasi total loh. Kenapa saya bilang begitu om? Karena hitungannya seperti ini om, umpama si om beli King SE bahan gitu ya, berapa duit kurang lebih lah ya, 20. Umpama saya buka harga harga motor ini 36 atau 35. 20 berarti sisa umpama kalau 36 berarti 16 juta. Itu hampir enggak mungkin om, kita ngebangun restorasi total itu cuma butuh 16 juta. Enggak mungkin om. Kalau mau bangun full itu seperti yang pernah saya bikin video, si om boleh cek video yang di kemarin saya mau merafai itu. Itu dulu aja udah hampir udah 100 jutaan om untuk spare part aja ya. Nah, kalau motor bahannya umpama 20 udah di atas 100 juta kan kalau full kan. Nah, jadi kita main logika juga om, misalnya kalau umpama ada penawaran ranking di bawah 40 lah ya. 35, 37 itu udah hampir bisa dipastikan bukan restorasi total om, cuma diganti sebagian om. Ya kayak seperti ini, saya nggak akan bilang ini restorasi gitu, enggak. Saya nggak pernah bilang motor ini restorasi, cuma dirapihin om, saya bilang gitu kan. Karena standar kita di sini beda om sama orang gitu loh. Kalau buat orang lain mungkin kayak begini dibilang restorasi, restorasi gitu. Buat saya ini belum om. Karena emang beda tujuannya, saya bikin motor ini emang bukan buat restorasi total. Emang sengaja nggak saya bikin restorasi total. Terus klaksonnya saya nggak pasang tuh, nggak ada kan. Karena kalau kita pasang harganya udah di atas 2 juta, udah susah juga lagi kalau buat jual lagi kan. Ini jual 36 aja sih om, masih nawalnya udah masih kaget kan harga segitu. Padahal kalau mau dihitung modalnya aja om, itu mah bawa modalnya om. Untung tipis om, cuma 1 juta paling kalau dihitung modalnya mah. Cuman karena kita hobi-hobi aja nih om, nggak kita hitung-hitung, ya kita sambil pakai, laku dijual enggak lagi dipakai gitu. Jadi kalau motor-motor kayak begini om, di standar orang mungkin bilang restorasi. Buat saya ini enggak om, cuman buat motor harian aja lah om. Masih banyak barang bekasnya kok. Duit 17 juta itu sedikit om buat membangun restorasi. Bukan kita nyepele ini, bukan om. Tapi emang kenyataannya duit 17 juta itu ya belum bisa buat bangun restorasi total om. Jadi ya mohon maaf om, jangan ditanya ini restorasi total om ya. Motor saya ini, kalau saya udah buka harga umpama 36 gitu ya, udah hampir pasti bukan om. Kalau di saya itu pasti bukan. Kalau harga di bawah 50 itu udah pasti bukan. Karena saya tahu untuk restorasi total itu butuh duit minim 100 juta om untuk spare partnya saat ini ya. Kalau saya ngomong gini pasti sih om gak percaya. Monggo om buktiin om. Karena untuk tahu benar atau enggak itu kita mesti buktiin sendiri om. Kita mesti jajal om. Itu emang harus om, kita harus jajal. Nanti si om baru tahu udah kira-kira ngebangun restorasi total itu habis berapa om. Nanti si om baru percaya om. Kalau cuma kelas begini mah enggak om. Ini mah kelas biasa om. Di kelas menengah ke bawah lah buat saya. Motor saya ya om ya. Saya enggak ngomongin motor orang. Motor saya. Cuman kalau mau diadu sama yang harganya sama. Bapak ada orang jual 36 atau 37 gitu. Si om bandingin sama ini, motor ini boleh diadu om. Yang dibilang itu buat mereka restorasi. Boleh diadu sama ini om. Bukannya sombong om gitu, cuma saya tahu, karena saya tahu apa yang saya ganti, saya nggak tahu. Jadi kalau ini mah kelas biasa om, kelas biasa.